Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Toko BJSL, solusi kebutuhan gadget Anda. Kali ini saya Rifki ya, akan review tentang Realme Band. Seperti apa sih spesifikasi lengkapnya? Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, kita langsung aja ya. Di sini ada Realme Band. Terus, oh ya, untuk spesifikasinya, di sini ada LED color display. Jadi layarnya tuh besar ya. Untuk layarnya ini sudah besar. Terus dari real time heart, di sini ada real time heart. Jadi ini buat detak jantung ya secara nyata. Terus di sini juga ada kabel free charging. Nih, jadi udah ada kabel buat chargingnya di sini. Terus ada notification juga di sini. Ya, jadi bisa lihat notifikasi nih, notifikasi dari jam handphone ya. Di sini juga ada sports detection tracking. Jadi untuk ngecek olahraga di sini ada ya. Ada IP68 waterproof ya. So pastinya udah bagus banget. Dan ini kita akan cek warnanya, warna hitam. Oke, langsung aja kita buka ya. Ada apa aja nih dalamnya, kita lihat ya. Kita lihat dalamnya ada apa aja. Wih, mantep banget ya. Ini kosong, kosong terus. Kita tutup saja di sini. Ini ya. Di sini ada Realme Band warna hitam, dan di dusnya di sini ada buku panduan. Di sini ada buku panduan. Terus kita coba buka Realme Band-nya ya. Widih, mantap banget nih. Ya. Remote before use. Ya, ini dia nih Realme Band. Ini seperti ini ya. Untuk bahannya sendiri ini pakai bahan karet yang lentur dan bagus juga. Ini Dove, ininya Dove. Terus USB by Realme di sini ya, ada ininya, sensornya. Di sini ada sensor, kelihatan kan ada sensor. Terus untuk chargernya kita di sini ya, jadi langsung dari smartband-nya boleh kita. Nah, ini dia untuk chargernya, jadi langsung dari smartband. Tinggal colok aja ke adapter atau ya ke adapter, jadi langsung ada di sini. Kita pakai colokan lagi. Oke, langsung aja kita nyalain. Oh ya, sebelum itu jangan lupa install dulu Realme Link nih sobat ya. Jadi kalau misalkan mau pakai ini, install dulu Realme Link untuk pengaturannya seperti itu. Boleh kita buka dulu ininya. Wih, mantap. Di sini aja. Ini seperti ini nih pemirsa. Ini seperti ini nih sobat ya. Full touch screen, terus ada buletan nih di sininya. Nah, di sini ada buletan. Langsung aja kita nyalain. Oh ya, di sini juga ada kartu garansinya ya. Terus di sini ada penjelasannya, pokoknya buku manualnya di sini ada di sini. Pertama kita nyalakan dulu. Menyalakan produk menyala secara otomatis saat mengisi daya. Jadi ini harus disambungin dulu ke adapter ya, pemirsa. Ya, sobat. Oke, sobat. Ini sudah nyala. Nah, kita setting dulu ya. Untuk setting jamnya sendiri di aplikasi Realme Link ya. Kita download dulu aplikasinya di Play Store. Oke. Nah, di sini ya udah ada HP Realme ya. Untuk handphonenya ini bisa pakai handphone yang mana aja. Kita tinggal download aja di Play Store. Lalu Realme Link, ketik aja Realme Link ya. Ini di sini ada Realme Link ya. Nah, Realme Link ini seperti ini gambarnya, dan ini kebetulan ada update, kita update dulu. Nah, ini bisa nanti kita tambahkan seperti ini, ada Realme Band, ada apa juga, ini juga ada kalau misalnya udah terkoneksi seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita tunggu update dulu. Oke, sudah. Kita buka dulu ya. Kita buka, di sini ada setuju. Oke, nyalakan lokasinya.
Indonesia. Izinkan. Nah, ini kosong ya. Terus kita tambahkan saja di sini. Lalu mencari. Terus ini login. Ini login ke akun ya, ini login ke akun. Sebelumnya kalau misalnya kakak belum punya akunnya, ini daftar dulu pakai nomor HP. Bisa pakai nomor HP atau misalkan pakai alamat email. Jadi bisa daftar dulu nih. Ya, kalau misalkan belum punya. Kalau misalnya udah punya tinggal masuk aja. Oke, dan kita udah masuk ke akunnya, lalu kita tinggal tambahkan aja di sini. Ada Realme Band ya. Kita pilih di sini ada gelang, lalu pilih Realme Band. Ya, izinkan nanti dia mencari perangkatnya ya. Boleh kita bawa Realme Band-nya. Oke, di sini ada Realme Band ya. Ya udah ada Realme Band, tinggal diketuk aja. Sentuh dan tahan tombol pada tali. Ya, udah. Sudah terhubung, kita tinggal pilih jenis kelaminnya. Ya, ada pria dan wanita. Kita pilih, terus isi tanggal lahirnya juga. Oke, sudah, tingginya berapa? Ini ada imperial di sini, imperial, dan ada juga metrik. Ini berapa senti ya di sini? Ya, dikira-kira aja kalau misalkan kurang ini ya. Berikutnya di sini juga ada berat badannya berapa? Nih. Ini berat badannya kelihatan enggak? Nah, di sini ada berat badannya. Tinggal ini aja berapa kilo? Kira-kira aja ya. Terus mau berapa langkah? Ini minimalnya 8.000 langkah untuk membantu pencapaian gaya hidup yang sehat ya. Di sini direkomendasikan oleh Realme-nya ini 8.000 langkah. Oke, kita langsung aja selesai. Di sini sudah tersambung Realme Band ya. Di sini sudah tersambung Realme Band. Oke, di sini ada informasi legal. Tinggal setuju aja. Ya, perjanjian layanannya, ini perjanjian layanannya di sini, dan agree, setuju. Oke, sudah tersambung. Di sini ada ya namanya Realme Band. Di sini kelihatan enggak? Ya, di sini ada Realme Band, bisa dilihat ya. Oke, ini udah sinkron jam 11.49 ya. Tanggal sekarang boleh kita coba. Oke, kita masuk ke sini aja, ke pengaturan. Kita pakai sini. Nah, kita pakai dulu jamnya, sudah dipakai di sini ya. Kita masuk ke Realme Band tadi. Di sini ada pengaturan, kita masuk ke sini pengaturan. Ya, di sini ada pengaturan. Lalu di sini ada muka jam. Widih, mantep banget nih, sobat ya. Jadi ini tampilannya bisa diatur-atur, tampilan utamanya ada seperti ini. Kita tunggu apakah berubah di sini. Kita lihat ya. Nah, untuk tampilan jamnya berubah. Ya, kita coba lagi rubah ke tampilan sini. Wih, mantep nih. Jadi bisa dirubah-rubah sampai 5 tampilannya. Diatur, kalau misalkan bosan bisa ganti aja nih sobat. Mantep banget kan? Lalu di sini ada pengingat. Kita kembaliin lagi ke default ya. Di sini ada pengingat panggilan. Di sini ada pengingat panggilan. Jadi kalau misalkan ada panggilan, ini langsung ya, langsung konek ke sini. Dan nanti ada getarannya di tangannya ya. Ini juga ada notifikasi. Jadi diatur dulu ya. Ini ada notifikasi. Ini ada SMS, Facebook, WhatsApp, dan aplikasi lainnya juga bisa ya. Nah, notifikasinya ketika dinyalain ada SMS, ada Facebook, ada WhatsApp, dan di sini ada lainnya. Jadi tinggal diatur aja sesuai yang kakak butuhkannya ada di sini. Ada juga nih pengingat bangun nih. Jadi ada ya alarmnya juga. Ada jangan ganggu juga mode latihan. Di mana di sini ada 3 mode latihan utama. Di sini ada cricket, yoga, dan berlari. Ini bisa diganti sesuai dengan kebutuhan kakak sehari-hari ya. Caranya adalah tinggal klik tombol di sini yang tambah. Lalu di sini ada 9 mode olahraga ya. Di sini ada berjalan, bersepeda, lintas alam, dan juga ada olahraga naik gunung dan berputar. Ya, tinggal pilih aja mana yang mau kakak prioritaskan ya. Oke, udah di sini ada angkat untuk bangunkan aktif. Ya, jadi kalau misalkan kita angkat, nah, jadi langsung aktif ya si smart band ini. Langsung aktif. Otomatis deteksi latihan. Ini juga bisa nih. Jadi kalau misalnya kita berjalan, otomatis secara ini akan dihitung oleh Realme Band ini. Ini bagus banget nih ya, sobat.
Oh, ada heart rate range setting. Nah, di sini ada heart rate setting. Di sini ada pengaturannya. Jadi ada beberapa warna tergantung settingan kita mau yang mana. Terus ada juga landscape setting. Jadi ini bisa enggak, kalau biasanya kan ini kan portrait ya. Ini bisa landscape juga, bisa kayak gini loh. Caranya adalah tinggal aktifkan aja. Nah, mantep banget nih sobatnya, hanya Realme Band nih. Fiturnya udah lengkap, harganya murah. Ya, kalau misalkan kamu mau bisa langsung aja order di BJ Sale ya. Nah, di sini juga ada fungsi khusus nih sobat. Fungsi khusus ini bisa untuk cuaca. Terus ada stopwatch, tadi ya kontrol pemutaran musik nih sobat. Kan tadi kita udah update ya, ada kontrol pemutaran musik, ada juga fine phone. Jadi kalau misalkan kita lupa nih naruh handphonenya di mana, tinggal diaktifkan saja. Jadi memudahkan sobat-sobat semua untuk mencari handphone sobat nih. Barangkali lupa ya, kan manusia biasanya ya lupa lah kayak gitu. Jadi lebih gampang dengan ini. Jadi dengan ini maksudnya. Terus di sini ada kecerahan juga. Ya, di sini ada kecerahan manual ya, dan di sini juga ada kecerahan malam hari. Jadi kalau misalkan malam hari, ini layarnya redup. Ya, tinggal diaktifkan saja nih sobat. Nah, dan bisa diatur ini mulai dari jam berapa hingga jam berapa. Jadi biar nggak perih mata juga ya sobat. Oke, lanjut di sini ada atur sasaran ya. Sebelah sini ada atur sasaran. Kita klik. Nah, di sini tadi nih minimalnya 8.000 langkah untuk hidup yang sehat ya. Jadi kalau misalkan mau ditambah langkahnya mau berapa, ini sampai 30.000 langkah ini ya. Bagus banget nih sobat. Jadi kan sekarang lagi pandemi kayak gini ya. Jadi banyak-banyak olahraga nih sobat, mantap banget kan? Ya. Yeah. Di sini juga bisa mulai ulang pangkat nih. Jadi maksudnya mulai ulang ininya ya, smart band-nya ya. Dan kita juga bisa lihat ada berapa persen kah untuk ini ya, ada 70% nih yang untuk baterainya 70%, kelihatan nggak sobat? Nah, di sini ada baterainya 70% ya. Jadi kita bisa lihat di situ olahraga sekarang ini juga ada ya, olahraga sekarang, lalu mulai olahraga itu mau apa, nanti ada mapnya juga. Itu nih, mantep banget kan Realme Band ini ya. Nah, gimana sobat tertarikan setelah melihat fitur-fitur dari Realme Band-nya? Ya, jika sobat tertarik bisa langsung aja order di BJ Sale ya. Caranya adalah bisa lewat aplikasi BJ Sale, download di Play Store ya. Terus kita juga ada di marketplace, ada di Shopee BJ Sale, Tokopedia BJ Sale, dan juga Bukalapak BJ Sale. Ya, dan jangan lupa subscribe channel BJ Sale dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi bersama saya Rifki di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.